Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul, amma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali dalam acara kita di Nu'min Sa'ah. Sejenak kita berhenti dari segala aktivitas yang kita lakukan. Sejenak kita menambah keimanan kepada Allah. Sejenak kita mentadaburi ayat-ayat atau bahkan pesan-pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu kita senantiasa merasa betapa pentingnya iman di dalam dada kita. Iman yang kiranya membuat seseorang dia akan menjadi orang yang berhasil di dunia, lebih-lebih lagi nanti di akhirat. Iman yang kiranya adalah sesuatu yang bisa menyelamatkan dia di dalam dari siksaan neraka. Iman yang dikatakan walaupun dia memiliki sebesar biji zarrah, maka dia akan dikeluarkan dari neraka. Allahu Akbar. Sebegitu pentingnya iman. Sampai Rasulullah sering sekali dalam ayat, dalam hadis-hadisnya mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Allah, hari akhir. Kenapa? Karena iman ini adalah sesuatu yang kiranya harus dijaga, diperbaharui. Karena iman, sebagaimana dikatakan oleh para ulama kita, al-imanu yajdad wa yanqus. Para salaf mengatakan, al-imanu qaul wal amal. Yazdad wa yanqus. Iman adalah perkataan dan perbuatan. Dia bisa bertambah dan juga bisa berkurang. Bisa naik dan juga bisa turun. Yazdad bitta'ah. Dia akan terus bertambah ketika kita melakukan ketaatan kepada Allah. Wayangkus bil ma'asi, dan dia akan terus menurun, berkurang. Bahkan ada sampai orang yang hilang imannya ketika dia melakukan kemaksiatan kepada Allah. Artinya kita semua wajib agar menjaga keimanan tersebut. Ketika kita merasa iman kita berkurang, datang rasa putur, datang rasa malas. Yang biasanya dia mengerjakan membaca Al-Quran sampai sehari satu juz, bahkan lebih. Tiba masa di mana dia membacanya selembar dua lembar sudah terasa malas, berat bagi. Yang biasanya dia bangun di malam hari mengerjakan sholat malam, dia telah meninggalkan begitu lama waktu tersebut. Yang biasa dia mengerjakan puasa sunnah Senin dan Kamis, mulai dia tinggalkan. Maka saudaraku, ketika ini berlaku padamu, ketika ini terjadi padamu, maka ketahui engkau dalam keadaan menurun imanmu. Maka apa yang harus kau lakukan? Yang harus kita lakukan adalah tajdid, perbaharui iman tersebut. Duduk di majelis ta'lim, dengarkan nasihat orang-orang soleh, ustadz-ustadz kita, ulama-ulama. Ambil pelajaran. Ambil pelajaran, lihat orang-orang yang ada di sekitarmu.
jadikan mereka sebagai bahan untuk engkau merenung. Bukankah engkau melihat orang-orang yang tadinya sehat, bugar, badannya yang kekar, ya, pergi di pagi hari dalam keadaan fit maksimal, pulang malah diantar dengan ambulan. Dan kiranya pulang dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Allah musta'an. Lalu apa yang tertinggal, wahai saudaraku? Yang tersisa hanyalah amalan yang dia miliki. Iman yang kiranya dia bawa ke alam kematiannya. Tatkala kita diuji oleh Allah, ada kalanya ujian tersebut adalah sesuatu yang tidak kita senangi. Sesuatu yang dijauhi, tidak disukai oleh manusia. Dan Rasulullah mengatakan, al-jannah bil makari wan nar bis sahwa. Kama kala Rasulullah. Rasulullah mengatakan, jalan-jalan ke surga itu dipenuhi dengan perkara-perkara yang dibenci oleh nafsu kita, oleh jiwa kita. Sedangkan sebaliknya, jalan-jalan menuju neraka dipenuhi dengan perkara-perkara yang disenangi oleh syahwat. Bagaimana tidak? Seorang dia mau ke surga, dia harus bisa menahan dirinya dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Dia harus rajin mengerjakan segala perintah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Dia harus bangun malam untuk mengerjakan sholat malam. Dia harus menahan makan dan minumnya, lapar, dan perkara-perkara lainnya. Dan dia harus mencegah dirinya dari perbuatan yang haram. Dia harus menahan tidak berzina, tidak makan makanan yang haram dan lain sebagainya. Allah musta'an. Itu dia. Baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah, insyaallah kita akan kembali setelah beberapa jeda berikut ini. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan di segmen yang kedua. Al-iman yazdad wa yanqus. Ada kalanya menetesnya air mata, kemudian sempitnya keadaan kita, tubuh yang terbaring di atas tempat tidur, kepala yang pusing memikirkan masalah yang begitu berat, yang kiranya dia memiliki hutang yang harus sudah jatuh tempo. Dia harus bayar hutang. Dia punya anak atau istri yang kiranya dia harus segerakan mendapatkan biaya untuk perobatannya, untuk operasi. Dan dia dalam keadaan sulit. Apa yang dia lakukan? Sinilah hikmah. Tatkala kita sudah tidak lagi mampu untuk melakukan usaha, maka di sana kita mengangkat tangan, bercucuran air mata, meminta kepada Sang Rab yang kiranya akan memberikan jalan keluarnya. Coba perhatikan, coba renungi wahai saudaraku, tak selamanya masalah, musibah yang menimpa kita adalah sesuatu yang kiranya kita anggap buruk. Ternyata dia adalah hal yang baik untuk kita. Bukankah kalau tanpa masalah musibah tersebut, engkau tidak benar-benar khusyuk dalam berdoa kepada Allah, tak bisa meneteskan air mata bermunajat kepadanya? Kesempitan musibah yang Allah turunkan kiranya adalah sesuatu yang sangat baik. Maka para ulama kita terdahulu, para sahabat, mereka sampai menangisi dirinya
ketika tidak datang kepada dia sebuah ujian, musibah, cobaan, mereka akan bersedih. Kenapa? Karena mereka beranggapan bisa jadi ini adalah istidraj untuk ya. Mereka beranggapan mereka dibiarkan. Fadharhum yahudu wa yal'abu hatta yulaqu. Mereka khawatir, takut. Terus Allah biarkan mereka bersenang, bersenda gurau, bermain-main, menikmati hidupnya. Tanpa merasakan ujian. Tanpa merasakan beratnya harus bersabar. Nah, mereka takut. Mereka takut kalau hidupnya yang nyaman itu membuat mereka terlena. Setelah itu sekonyong-konyongnya Allah binasakan. Allah musta'an. Seperti itu. Jadi mereka malah senang bahagia ketika datang musibah padanya. Karena apa? Karena mereka beranggapan itu adalah bentuk diantara bukti cintanya Allah. Inna Allah ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum. Mereka beranggapan bahwasanya ketika Allah mencintai satu kaum, dia akan uji kaum tersebut. Dia tidak akan dibiarkan mengatakan amanna, aku telah beriman. Tidak akan dibiarkan. Sampai kapan? Ahasiban nasu ayyutraka ayyakulu amanna. Apakah mereka mengira, Allah katakan, mereka mengira bahwasanya mereka akan dibiarkan mengatakan aku beriman. Wahum dalam. Dan mereka belum diuji. Tidak, wahai saudaraku. Kita tidak akan dibiarkan mengatakan diri kita beriman sampai kita diuji betul-betul keimanan kita kepada Allah. Dan ujian tersebut adalah perkara yang bahkan para sahabat terdahulunya harus mengorbankan nyawa mereka. Berdarah, berkeringat. Harus berpisah dengan keluarganya. Harus merasakan siksaan yang luar biasa. Harus dikucilkan, dibuang, diasingkan, dicemooh. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang awalnya dia adalah orang yang kaya raya, hidup dengan bergelimangan harta. Tapi ketika dia menyatakan, mengikrarkan dirinya beriman kepada Allah dan Rasulnya, dia harus siap dengan resiko meninggalkan semua itu. Ini yang terjadi dengan para sahabat. Rasulullah sampai menangis melihat seorang pemuda yang dulunya sebelum masuk Islam, dia dengan kemewahannya, dengan baju mewahnya, dengan kekayaannya, dengan pakaiannya, dengan wanginya dia, rapinya dia. Tapi setelah masuk Islam, dia mengenakan pakaian yang compang canting. Rambut yang awalnya klimis, kusut masai. Tidak lagi mengenakan minyak wangi. Kenapa? Tapi dia memiliki wajah yang berseri karena imannya kepada Allah. Rasulullah mengatakan, Rabihat tijaratku. Engkau adalah pedagang yang beruntung. Pedagang yang berhasil. Kau jual duniamu untuk mendapatkan akhiratmu. Allahu Akbar. Malu kita. Mana? Di mana kita di antara mereka? Baru sedikit saja ujian yang Allah turunkan sudah membuat down iman kita. Padahal Allah memberikan ujian tersebut tak lain tak bukan untuk menaikkan keimanan kita kepada Allah. Semakin yakin seharusnya kita bahwasanya inilah di antara cara Allah ingin membersihkan diri kita. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan lanjutkan setelah beberapa jeda berikut ini.
Baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan di segmen 3 di acara kita Nu'min Sa'ah yang kita membahas tentang iman yang bertambah dan berkurang. Dan di antara sebab lainnya bertambah dan berkurangnya iman adalah teman yang kita pilih. Ya. Teman yang dia sehari-hari bersama kita. Teman yang selalu duduk bareng, bercerita, ngobrol, atau apa saja yang memang dekat dengan kita. Nah, kenapa? Apa hubungannya teman ternyata bisa menjadi penyebab bertambah dan berkurangnya iman? Bukankah Rasulullah banyak dalam hadisnya juga menyatakan, lihatlah seseorang itu dari temannya. Kalau temannya orang yang baik, insyaallah dia adalah orang yang baik. Kalau temannya orang yang buruk, maka dia adalah orang yang buruk. Teman disebut di sini adalah yang dimaksud, yaitu teman dekatnya. Teman akrabnya. Nah, karena apa? Karena seseorang itu tidak mungkin dia bisa bersama dekat kecuali dengan orang yang sama dengannya. Nah, bukankah juga penyesalan orang-orang kafir terdahulu? Dalam ayat surah Al-Fusilat, surah Furqan ayat 28. Allah katakan, orang-orang kafir itu, mereka di dalam neraka, mereka mengatakan penyesalan yang luar biasa. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalil. Penyesalan yang luar biasa. Mereka katakan apa? Aduh, betapa celakanya kita. Betapa celakanya, betapa ruginya kita. Dulu waktu di dunia memilih si Pulan itu sebagai teman. Kenapa? Karena teman tersebut yang membuat seseorang jatuh ke dalam perbuatan baik dan buruk. Teman yang dikatakan oleh Rasulullah, jika kau berteman dengan penjual minyak wangi, maka engkau akan mendapatkan setidaknya bau wangi tersebut. Tapi sebaliknya, ketika engkau berteman dengan pandai besi, yang dia membakar besinya, membuat senjata, maka setidaknya engkau akan terkena bau dari asap tersebut. Ketika kita dalam keadaan futur, maka teman yang baik, teman yang saleh, salihah tadinya, dia akan membantu kita, bahkan hanya sekedar melihat dia melakukan aktivitasnya, akan mengembalikan semangat kita dalam hal ibadah. Akan kembali menambah keimanan kita hanya sekedar melihatnya, kemudian dia berbicara, omongan yang keluar, kata-kata yang keluar dari mulutnya, tak lain tak bukan adalah kata-kata motivasi, nasihat agar kita kembali bersemangat. Itu dia, teman yang baik. Teman yang mengingatkan kita bukan hanya dalam perkara kebaikan, tapi juga dia mencegah ketika kita berbuat salah. Teman yang bukan hanya sekedar menyenangkan hati kita dalam perkara, ya dia mengokekan setiap apa yang kita lakukan tanpa menegur, tanpa mengingatkan. Tidak. Dia mengambil resiko walaupun kita marah, dia tetap akan ingatkan. Karena apa? Karena yang dia inginkan pertemanan, persahabatan bukan hanya di dunia, tapi juga bisa bareng di akhirat nanti. Sehingga dia akan ingatkan ketika dia tahu temannya ini dalam keadaan salah. Temannya ini salah dalam melangkah. Salah dalam berbuat. Dia akan ingatkan. Dan dia tidak peduli walaupun temannya marah. Sebaliknya, teman yang buruk tadinya, dia akan terus menyeret kepada keburukan. Bahkan ketika temannya ini sudah mau bertobat, hijrah, dia akan berusaha mengembalikan kembali kepada jalan yang buruk. Dan seseorang
dia akan dihidupkan bersama orang yang dia senangi, oh didolakan, bahkan yang dia ditemani selama masa hidupnya. Maka berhati-hati wahai kaum muslimin. Coba periksa kembali orang-orang yang ada di sekitarmu. Teman-temanmu yang mungkin ada di dunia media sosialmu, coba lihat, perhatikan. Siapa mereka yang kau temani? Apakah kau yakin mereka nantinya ketika kau telah tiada akan mendoakanmu? Mereka nantinya ketika engkau berpulang, meninggal dunia, mereka akan datang kemudian ikut menyolatkanmu? Atau tidak? Coba jadikan pelajaran, lihat orang-orang yang sudah meninggal dunia. Orang yang bagaimana? Coba lihat teman-teman yang dia temani. Kalau yang meninggal adalah orang yang soleh, maka kita akan lihat teman-temannya ada teman yang soleh-soleh. Mereka akan ikut datang dan ikut menyolatkan. Tapi sebaliknya, ketika kita lihat dia adalah orang yang tak peduli dengan dunianya, dengan akhiratnya. Dia hanya disibukkan dengan perkara dunia. Dia punya banyak teman. Coba lihat ketika dia mati. Banyak yang datang teman-temannya, relasinya. Tapi coba lihat berapa banyak, berapa persen dari yang hadir itu ikut menyolatkannya. Bahkan mereka tertawa, tertiwi, bercanda gurau. Allah SWT. Apakah teman seperti ini yang kau cari? Yang kau harapkan mereka akan datang dan mendoakanmu? Atau malah engkau akan menyesali pertemanan seperti itu? Maka cobalah lihat, periksa kembali. Siapa di antara orang-orang dari teman-temanmu yang kiranya ketika kau bersamanya menambah keimananmu atau malah sebaliknya menurunkan keimananmu pada Allah. Mudah-mudahan kiranya kita termasuk orang-orang ya Allah jaga diri kita, jaga keluarga kita dan orang-orang yang ada di sekeliling kita senantiasa menjadi orang-orang yang saleh, yang taat, yang selalu kembali kepada Allah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, subhanallah ilahi anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.